you Shalom, selamat malam saudara-saudara. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema mujizat kemenangan Daud. Saya ambil nats dari 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 50, tapi tentunya nggak saya baca semua ya, bisa satu jam nanti. Nggak cukup waktu kan dibatasi cuma 15 menit. Pertama-tama saya akan sampaikan apa arti kata mujizat. Mujizat artinya adalah suatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi, tapi dapat terjadi. Semua orang dari agama apapun tahu bahwa bagi Tuhan Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi hanya bagi kita orang Kristen, dan tidak semua orang Kristen, hanya yang sering membaca Alkitab, sering merenungkan firman Tuhan siang dan malam, akan tahu dan mengerti bahwa bagi kita orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Jadi kisah 1 Samuel 17 ayat 150 ini akan saya sampaikan secara singkat. Bahwa ini adalah kisah tentang peperangan antara Israel dengan tentara Filistin. di mana selama 40 hari tentara Filistin yang diwakili oleh seorang yang gagah perkasa, tubuhnya tinggi besar seperti raksasa yang namanya Goliat yang berasal dari Gad. Setiap pagi dan petang selama 40 hari setiap hari menantang tentara Israel untuk berduel, saudara-saudara. Kalau kita bayangkan, selama 40 hari ditantang tanpa orang Israel, ada, ber, ada yang berani maju, itu sangat membuat stres. Dan saya percaya, semua orang Israel, termasuk Saul, stres. Kakak-kakaknya Daud yang ada di situ pun stres. Bayangin, 40 hari pagi dan petang, saudara-saudara, ditantang, dicemooh, dihina, dan saya heran. Uh, Goliat ini menantangnya duel satu lawan satu. Kalau bilang satu lawan sepuluh dikeroyok, mungkin orang Israel tentaranya berani maju ya saudara-saudara ya. -saudara. Tapi dia menantang satu lawan satu, duel. Jadi kayak orang jago silat atau seperti jago tinju nih, Muhammad Ali lawan Jufresher Satu lawan satu duel. Nggak ada yang berani. Gue lihat tingginya 6 hasta sejengkal. Jadi kalau kita hitung 6 hasta sejengkal itu kira-kira 2 meter 90-an saudara-saudara. Begitu tinggi, pakaiannya lengkap pakai pakai perlindungan perlindungan kepala dilindungi oleh kalau kita bilang sekarang helm topi baja tapi zaman dulu belum pakai baja masih pakai tembaga bajunya memakai baju sirah yang bersisik dari logam juga tembaga juga kalau sekarang kita bilangnya rompi anti peluru kalau zaman dulu bilangnya eh, baju sirah anti bacok kira-kira begitulah nah kemudian kakinya pun dilindungi oleh pelindung dari logam juga tembaga sehingga praktis dengan tubuhnya yang tinggi besar seperti itu seperti raksasa memang hampir 3 meter tidak ada celah untuk bisa melukai Goliat bagaimana orang Israel tidak gentar tidak ngeri Saul pun yang badannya tinggi termasuk tinggi di antara orang Israel juga ciut nyalinya apalagi mungkin dia pada waktu itu sudah sedikit umurnya mungkin udah agak sedikit lanjut kita nggak tahu berapa ya mungkin di atas 40 sudah tidak gagah seperti waktu muda jadi praktis tidak ada yang berani saudara-saudara mereka cuma stres stres mungkin berdoa kepada kami tapi doanya nggak sampai kepada Tuhan mungkin tapi Tuhan tetap mengasihi Israel pada hari ke-40 ayahnya Daud mengutus Daud ke medan pertempuran saya percaya ini adalah Tuhan yang suruh hanya Membawa makanan buat kakak-kakaknya Daud. Tiga orang kakak Daud masuk dalam ketentaraan sebagai tentara di sana. Daud membawa, membawa makanan untuk kakak-kakaknya. Nah, pada saat Daud datang ke medan pertempuran, dia pas mendengar tantangan Goliat yang sedang menghina, mencemoohkan tentara Israel. Jadi, Daud pada waktu itu merasa marah, dia memiliki hati yang terpanggil, terbeban nggak terima dia. Masa Israel pasukan barisan Allah yang hidup ini dihina, dicemoohkan seperti gini. Dia nggak terima. Dia mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan keberanian dia untuk mengalahkan Goliat. Sampai-sampai ada tentara yang dengar disampaikan kepada Saul. Dan Saul memanggil Daud. Ditanyain oleh, oleh, oleh Saul. Ternyata Daud dengan berani, dengan gagah perkasa, dengan penuh keyakinan, menyatakan keberaniannya untuk melawan Goliat. Nah, padahal Saul secara pandangan mata dia lihat Daud ini masih imut-imut, mukanya masih kemerah-merahan, belum pengalaman bertempur. Bagaimana bisa melawan Goliat? Enggak mungkin. Tapi Saul melihat kenapa akhirnya Saul mengizinkan Daud maju bertempur melawan Goliat, saudara-saudara? Karena saya percaya Saul melihat penampilan Daud yang luar biasa, kata-katanya, mimiknya. Begitu meyakinkan, semangatnya menyala-nyala berkobar-kobar untuk mengalahkan Goliat. Nah, hal inilah semua yang menyebabkan akhirnya Saul tergerak memberi kesempatan kepada Daud. Maka Daud pun majulah bertempur melawan Goliat tersebut. Dia tidak memakai peralatan perang atau baju zirah dan sebagainya karena bagi Daud itu semua menjadi beban terlalu berat buat dia. Jadi Daud cukup hanya membawa tongkat dan umban. Dia mengambil batu, lima butir batu dari sungai, yang kecil, yang bulat, yang licin. Dan dia timpukan satu batu itu, dia umban, tepat mengenai dahinya. Padahal kalau kita lihat mukanya terbungkus, kepalanya terbungkus oleh helm hampir tidak celah paling muka yang keseluruhan yang yang kena dari semua muka ini mungkin yang paling mematikan dahinya saudara-saudara dahi ini kalau kita lihat dahi ini kita pegang-pegang dahi kita kan keras ya bagaimana sebuah batu yang bulat yang licin bisa tepat mengenai dahinya dan melesak masuk ke dalam dahi tersebut saya percaya ini ada malaikat kuasa Tuhan yang diutus Tuhan untuk mendorong batu tersebut mengarahkan batu itu tepat mengenai dahinya Goliat dan bukan hanya tepat tapi dengan tenaga yang begitu kuat sehingga bisa melesak ke dalam dahinya dan sampai-sampai Goliat jatuh terjerembab bukan ke belakang saudara-saudara biasa orang kalau ditimpuk di sini atau ditembak di sini terjangkangnya ke belakang dong ya tapi ternyata dia terjerembabnya ke depan saudara-saudara kenapa tuh ya saya nggak tahu tapi saya duga kemungkinan ada malaikat dari belakang jorokin dia jadi jatuh ke depan seolah-olah menyembah kepada Daud ini luar biasa sekali saudara. Ini mujizat. Jadi Daud yang begitu kecil, masih muda, wajahnya kemerah-merahan, tidak pengalaman bertempur, dia bisa mengalahkan Goliat yang begitu tinggi besar seperti raksasa dengan perlengkapan senjata tombak, pedang, lembing, pakai perisai lagi, tubuhnya semua dilindungi oleh uh, tembaga. Tapi Daud bisa mengenai tepat timpukan batunya itu di dahinya dan nancep melesek masuk Luar biasa sekali. Nah, kita mau belajar apa rahasia yang menyebabkan terjadinya mujizat kemenangan Daud. Saya melihat ada tujuh hal yang menyebabkan terjadinya mujizat kemenangan Daud. Yang pertama, saudara-saudara Daud itu memiliki hati yang terbeban, hati yang terpanggil, hati yang marah untuk membela nama Allah Israel. Kalau kita pun... Saudara-saudara memiliki hati seperti itu, kita ingin misalnya, wah oh, nama Allah kita dihina nih, dilecehkan nih, Alkitab kita dilecehkan nih, kita ingin membela. Maka saudara pikir jangan pikir, wah oh, saya nggak tahu gimana cara membela, bagaimana saya saya nggak ngerti Alkitab, saya sudah alami saudara-saudara. Saya dulu pertama mulai debat mungkin setahun yang lalu, saya tuh nggak bisa apa-apa, menjawab pertanyaan mereka tuh melecehkan Alkitab kita, saya bingung, jawabnya apa nih? Tapi karena saya mau. Saya mau menjawab, saya mau menegakkan kebenaran Alkitab Saudara-saudara. Saya berdoa, Tuhan beri saya ilham pengertian. Tiba-tiba saya bisa jawab, makin hari makin bisa, makin hari makin bisa. Sampai-sampai saya juga heran, kok saya bisa ya? Jadi itu di situ saya yakin bahwa kita bisa karena Tuhan yang menyertai kita. Saya ambil ayatnya dari 1 Samuel 17 ayat 26B yang berkata demikian. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Ini kata-kata Daud. Jadi dia marah mendengar kata-kata cemoohan Goliat ini. Karena dia marah, dia punya keinginan hati yang terpanggil, terbeban untuk membela menegakkan nama Allah Israel, maka Tuhan menyertai dia. Jadi kalau kita ingin mendapatkan penyertaan Tuhan seperti ini, Saudara-saudara, kita harus bertindak seperti Daud dimana kita harus berani membela, menegakkan nama Allah kita yang dilecehkan orang dalam hal kita yang sering kita hadapi sekarang adalah alkitab kita sering dilecehkan dibilang ini salah, ini kontradiksi kita harus berani saudara-saudara menegakkan kebenaran alkitab firman Tuhan itu, supaya mereka tahu bahwa alkitab kita adalah benar-benar firman Tuhan dan mereka lah malahan yang tidak mengerti jadi saya sering menjawab mereka itu begini, semakin saudara menyalahkan alkitab saya bilang, semakin nampak ketidakpengertian saudara yang disebabkan oleh kebodohan saudara. Terserah ada mau marah-marah deh. Saya lanjutkan yang hal kedua yang membuat mujizat terjadi uh, yang membuat terjadinya mujizat kemenangan Daud adalah Daud memiliki keberanian untuk bertindak maju mengalahkan Goliat. Ayatnya saya ambil dari ayat ke-32 yang berkata uh, demikian berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan Filistin. Nah ini adalah kata-kata Daud kepada Saul. Jadi Daud berkata kepada Saul, jangan kau tawar hati. Aku ini hambamu akan melawan, akan mengalahkan orang Filistin itu. Jadi saudara, kalau orang yang berani itu adalah awal suatu kemenangan. Tapi kalau orang yang takut atau rasa takut itu adalah awal kekalahan. Dan kalau kita berani, saudara-saudara, maka Tuhan pasti akan menyertai orang yang berani, karena kita berani maju, tentunya membela nama Tuhan Allah kita. Hal ketiga yang membuat terjadinya mujizat kemenangan Allah adalah Daud punya pengalaman iman dilatih Tuhan. Ketika dia melawan, bahkan membunuh singa dan beruang yang sering mengganggu domba-dombanya, jadi seperti juga keahlian lain, saudara-saudara, perlu dilatih. Nah, iman pun perlu dilatih. Dan kalau iman kita sudah terlatih menjadi besar, ya iman pun ada ukurannya saudara, besar kecil. Makanya ada di ayat Matius 15 ayat 28 berkata, jika imanmu besar, maka akan terjadi seperti yang kau kendaki. Dahsyat saudara-saudara. Jadi iman yang besar membuat kehendak kita terjadi seolah-olah nggak pakai doa lagi, udah otomatis. Orang Inggris bilang automatically ya, jadi eh, saya lanjutkan, hal keempat saudara-saudara yang membuat terjadinya mujizat kemenangan Daud adalah Daud percaya bahwa akan pembelaan Allah. Ayatnya saya ambil dari ayat ke-37, demikian firman Tuhan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Nah, keyakinan seperti ini saudara-saudara orang yang meyakin akan pembelaan Allah maka akan terjadi seperti yang kita percaya dimana Matius 8 ayat 13 berkata jadilah seperti yang kau percaya Yohanes 11 ayat 40 berkata orang yang percaya akan melihat kemuliaan Allah hal kelima yang membuat terjadi yang mujizat kemenangan Daud adalah Daud bertempur mengandalkan nama Tuhan bukan mengandalkan kekuatan sendiri saudara-saudara ingatlah Yeremia 17 ayat 5 dan 7 yang berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan, yang berharap dan mengandalkan kepada Tuhan. Jadi itu ayat-ayat saudara Jadi kita, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, terkutuk. Hal ke enam, hal yang membuat terjadi mujizat kemenangan Daud adalah Daud memperkatakan, mengucapkan imannya dengan sangat yakin. Ayat ke 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Nah, ini juga ada ayat lain bilangan 14:28 yang berkata bahwasanya bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah aku akan lakukan kepadamu. Itu dasarnya saudara-saudara. Yang ketujuh, hal ketujuh yang membuat terjadinya mujizat kemenangan Daud adalah Daud sangat mengerti dan yakin bahwa kemenangan dalam suatu pertempuran ada di tangan Allah. Rupanya Daud ingat akan keluaran 14 ayat 14 yang berkata, Tuhan berperang atas kamu, Tuhan berperang bagi kamu, dan kamu akan diam saja. Nah, 1 Samuel 17 ayat 47 berkata, supaya segenap jemaat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan nombing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, jadi saudara-saudara, bila saudara ingin menang dan mampu mengatasi setiap masalah yang saudara hadapi tapi dalam kehidupan saudara, ikutilah dan teladani teladanilah ketujuh hal tindakan Daud tersebut. Amin.